Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 13 Biorisiko 2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil inspeksi kami mengenai keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan atau K3L yang dilakukan di Laboratorium Universitas Indonesia. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Inspeksi ini kami lakukan pada Selasa 1 November 2022 bertempat di Laboratorium Fisiologi 2 serta ruang kultur yang terletak pada lantai 3 Departemen Biologi FMIPA Universitas Indonesia dengan penanggung jawab laboratorium yaitu Kadeti Purwanti SSI. Oke, jadi apa itu K3L? K3L atau Keselamatan, Kesehatan, Kerja, dan Lingkungan merupakan suatu usaha untuk mengurangi adanya kecelakaan dalam melakukan pekerjaan. Tujuan dari K3L yaitu untuk mengadakan pencegahan agar setiap personil tidak mendapatkan kecelakaan dan alat-alat produksi tidak mengalami kerusakan ketika sedang melaksanakan pekerjaan. Oke, pertama kita akan membahas mengenai kebijakan dan komitmen. Apakah laboratorium memiliki kebijakan tertulis tentang K3L? Jadi di Laboratorium Fisiologi 2 ini terdapat kebijakan tertulis tentang K3L. Selanjutnya, apakah kebijakan K3L dikomunikasikan kepada semua pekerja di laboratorium? Ya, jadi kebijakan K3L ini dikomunikasikan kepada semua pekerja di Laboratorium Fisiologi 2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perencanaan aspek K3L. Apakah ada pedoman atau peraturan dasar K3L laboratorium secara tertulis dan disosiasikan kepada pekerja? Ya, jadi pedoman atau peraturan K3L ini di Laboratorium Fisiologi 2 ini ada tertulis dan disosiasikan kepada pekerja. Selanjutnya, apakah kepala laboratorium atau ketua tim peneliti melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penilaiannya untuk semua kegiatan yang berlangsung baik sehari-hari maupun periodik, diperbarui jika diperlukan, serta dikomunikasikan kepada pekerja? Jadi, mengenai penilaian risiko dan pengendaliannya saat kita kami wawancara ini, saya belum tahu mengenai penilaian risiko dan pengendaliannya. Jadi rencananya itu berupa seperti kegiatan-kegiatan aja sih sebenarnya itu. Selanjutnya, apakah dilakukan HRE? Jadi ini tidak tersedia di Laboratorium Fisiologi 2 karena dokumen tertulisnya itu belum ada di Laboratorium Fisiologi 2. Selanjutnya, apakah telah ditetapkan program terkait K3L Laboratorium? Ya, jadi di Laboratorium Fisiologi 2 ini telah ditetapkan program terkait K3L, seperti itu. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai implementasi K3L Laboratorium. Jadi, apakah manajemen puncak menyediakan sumber daya yang mendukung penerapan K3L di Laboratorium? Jadi, di Laboratorium Fisiologi ini ya, menyediakan sumber daya yang mendukung dalam penerapan K3L. Selanjutnya, terdapat penjelasan mengenai struktur organisasi kepengurusan laboratorium ya. Jadi, terdapat struktur organisasi kepengurusan laboratorium yang tertulis dan ada penjelasannya. Selanjutnya, terdapat dokumentasi sistem manajemen K3L meliputi dokumen dan rekaman yang berhubungan dengan pengelolaan risiko K3L seperti pedoman, prosedur operasional buku, instruksi kerja K3L tersedia di laboratorium, mudah diakses dan terkendali. Ya, jadi di Laboratorium Fisiologi 2 ini terkait pedoman dan instruksi itu mudah diakses dan terkendali. Selanjutnya, apakah staf dan mahasiswa mendapatkan pelatihan terkait K3L? Ya, jadi staf dan mahasiswa di Laboratorium Fisiologi ini sebelum menggunakan laboratorium perlu mendapatkan pelatihan terkait K3L. Selanjutnya, pelatihan wajib online dasar K3L laboratorium. Jadi ya, benar terdapat pelatihan wajib online dasar K3L di laboratorium. Jadi pelatihan K3L ini dilaksanakan secara online dan pelatihan wajib dilakukan berdasarkan penelitian. Jadi ketika misalnya mahasiswa ingin melakukan penelitian sebelum menggunakan laboratorium, wajib lakukan pelatihan online K3L ini. Dan selanjutnya, pelatihan wajib online chemical safety juga ada, dan pelatihan wajib online biorisk management juga ada, dan pelatihan wajib lain untuk mengatasi kebutuhan laboratorium khusus juga ada di Laboratorium Fisiologi 2. Selanjutnya, apakah dilaksanakan induksi K3L di laboratorium untuk pengguna laboratorium baru ya? Jadi bagi pengguna baru laboratorium ini perlu dilaksanakan induksi K3L, seperti itu. Terus, alur pelaporan ketika terjadinya kecelakaan kerja, ya ada. Jadi, biasanya dilakukan ketika misalkan ada kecelakaan kerja ini, biasanya dilakukan laporan atau kepala departemen. Jadi di Laboratorium Fisiologi ini alur pelaporan itu cukup jelas ya mengenai kecelakaan kerja gitu. Terus selanjutnya, apakah dilakukan pertemuan rutin K3L di laboratorium yang dihadiri oleh pimpinan dan pengguna laboratorium ini? Ini sebenarnya belum terjadi dan tersedia ya, jarang ketika kita wawancara Kadeti juga bahwa mengenai pertemuan rutin K3L ini dilakukannya jarang. Biasanya bila K3L ini dilakukan rutin oleh staff aja sih seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai pengendalian operasional. Jadi
Apakah akses masuk ke laboratorium fisiologi 2 ini terbatas ya? Karena akses masuk ketika menuju ke laboratorium fisiologi 2 ini, pintu masuknya ini, menurut kami ini cukup terbatas dan kecil ya. Jadi agak sempit untuk mahasiswa atau staff untuk mengakses pintu masuknya gitu. Selanjutnya, permukaan area kerja bersih dan tertata dengan baik ya. Ketika kami melakukan wawancara dan datang ke laboratorium fisiologi 2 ini, menurut kami permukaan area kerja bersih dan tertata dengan baik, barang-barang dan alat-alat yang digunakan juga tertata dengan baik seperti itu. Selanjutnya terdapat kegiatan housekeeping yang terjadwal dan terdokumentasi ya. Jadi terdapat kegiatan housekeeping yang terjadwal dan terdokumentasi, biasanya dilakukan ini dilakukan seminggu sekali gitu. Selanjutnya benda yang berat disimpan di rak penyimpanan bagian bawah, iya benar. Benda yang disimpan di rak penyimpanan atas berjarak minimal 50 cm dari langit-langit, iya. Selanjutnya peralatan komunikasi, telepon, mesin, dan lainnya tersedia dapat digunakan. Ini sebenarnya tidak ada untuk peralatan komunikasi, misalkan telepon, karena biasanya staff dan mahasiswa ini menggunakan handphone pribadi gitu. Tapi ketika kita wawancara, kan sebenarnya penggunaan handphone seharusnya itu tidak diperbolehkan ya di dalam laboratorium. Mungkin digunakan ketika dalam keadaan genting aja sih seperti itu. Selanjutnya, lantai laboratorium ditutupi secara utuh dan menggunakan bahan anti-slip. Sebenarnya tidak, lantai dari laboratorium fisiologi 2 ini ketika kami wawancara dan datang, lantainya seperti biasa tidak menggunakan bahan anti-slip gitu. Selanjutnya, terdapat tanda larangan makan, minum, rokok, pemakaian kosmetik pribadi, dan pemakaian lensa kontak di dalam laboratorium. Iya benar, terdapat larangan tersebut. Selanjutnya, terdapat tanda larangan menyimpan makanan pada lemari pendingin laboratorium. Iya benar, di laboratorium fisiologi 2 ini, kalau tidak salah terdapat satu lemari pendingin ya. Di depan itu juga ada tanda larangan untuk menyimpan makanan, seperti itu. Selanjutnya, terdapat locker untuk menyimpan barang pribadi. Sebenarnya tidak ada untuk locker di laboratorium fisiologi 2. Mungkin mahasiswa dan staff ini menyimpan barangnya hanya di locker di lantai dasar, seperti itu. Selanjutnya, tersedia wastafel dengan air mengalir, sabun cair, dan handuk atau tisu pengering tangan pada wastafel. Ya, benar ada. Oke, poin selanjutnya mengenai safety shower dan air wash yang tersedia menurut jangkau dan berfungsi dengan baik. Jadi sebenarnya di laboratorium fisiologi 2 ini tidak tersedia atau tidak ada safety shower dan air washer di dalamnya. Terus inspeksi berkala dilakukan dan terdokumentasi, sebenarnya tidak ada mengenai inspeksi berkala. Terus terdapat sign safety shower dan air washernya juga tidak ada. Terus tiap tabung gas bertekanan diberi label. Jadi sebenarnya di laboratorium fisiologi 2 ini tidak ada penggunaan tabung gas. Jadi sebenarnya pembelian label pada tabung gas, terus tabung gas di rantai, tabung gas ditempatkan di tempat yang tidak mengganggu, terus juga terdapat gas detektor, ini sebenarnya tidak tersedia gitu. Selanjutnya, semua peralatan listrik dan instrumen ditanahkan. Ya benar, semua listrik dan instrumen di laboratorium fisiologi ini, 2 ini ditanahkan dengan benar gitu. Selanjutnya, beban pada outlet listrik tidak berlebih atau tidak menggunakan steker berlebih. Ya benar ya, semua beban pada outlet listrik tidak berlebih di laboratorium fisiologi 2 dan juga tidak menggunakan steker yang berlebih seperti itu. Oke, poin selanjutnya, kabel tidak ditempatkan pada area yang dapat menimbulkan bahaya tersandung. Ya benar, semua kabel di laboratorium fisiologi 2 ini ditempatkan di tempat yang aman dan tidak berbahaya. Selanjutnya, menggunakan offline atau online database untuk semua pendataan bahan dan instrumen lab berbasis CNC. Ya benar. Selanjutnya, menggunakan sistem pengadaan atau pembelian bahan dan instrumen laboratorium secara terpusat yang dilakukan oleh staf khusus yang juga melakukan inventory alat dan bahan. Ya, melakukan pengecekan MSDS yang diterima dari pihak vendor dan penilaian bahaya dan penilaiannya. Ya benar. Jadi adanya pengecekan MSDS yang diterima dari pihak vendor dan penilaian bahaya dan pengendaliannya. Jadi ada pengecekan bahan-bahan yang diterima gitu. Oke, berikut dokumentasi-dokumentasi terkait. Oke, berikut dokumentasi-dokumentasi terkait. Untuk biological safety pada laboratorium fisiologi 2 dan ruang kultur jaringan, hanya poin 38, 39, 41, dan 43 saja yang dimiliki oleh lab ini. Poin-poin yang lain yaitu tidak dibutuhkan ataupun tidak ada pada laboratorium tersebut. Untuk biological safety selanjutnya, yaitu hanya terdapat pada poin 53, yaitu terdapat pelatihan biosecurity kepada pekerja lab terkait dan terdokumentasi. Untuk poin-poin lainnya yaitu tidak dibutuhkan atau tidak terdapat pada lab.
Berikut ini merupakan hasil dokumentasi pada Laboratorium Fisiologi 2 dan Ruang Kultur Jaringan. Pada gambar pertama yaitu laminar flow hoods, kemudian pada gambar bagian tengah merupakan keterangan pada pintu masuk, kemudian pada gambar ketiga yaitu biological materials yang disimpan pada kontainer tertentu. Untuk bagian selanjutnya yaitu chemical safety, di mana program K3L laboratorium yang terdapat pada lab fisiologi 2 dan ruang kultur jaringan yaitu pada poin 54, 55, 58, dan 60. Bagian chemical safety selanjutnya yaitu poin 63 dan 67 saja yang terdapat pada lab, di mana pada poin 63 tertuliskan bahwa dokumen safety data sheet atau SDS hanya terdapat dalam bentuk dokumen soft copy-nya saja. Berikut ini merupakan dokumentasi lab pada bagian chemical safety. Pada gambar pertama tertulis bahwa bahan kimia diletakkan pada tempat penyimpanan yang tepat. Kemudian pada gambar kedua yaitu tempat penyimpanan bahan kimia yang mudah dijangkau ketika akan digunakan. Pada gambar ketiga yaitu merupakan keterangan dan pengemasan bahan kimia di wadah yang anti bocor. Dokumentasi selanjutnya yaitu merupakan bentuk hot plate, di mana tidak adanya cairan yang mudah terbakar diletakkan di dekat hot plate. Selanjutnya, untuk bagian physical safety, program K3L laboratorium yang terpenuhi yaitu pada poin 72 dan 73, di mana pada poin 72 terdapat ventilasi udara yang dapat berfungsi dengan baik serta penerangan yang cukup. Berikut ini merupakan dokumentasi mengenai physical safety, di mana pada gambar pertama dapat dilihat ventilasi udara yang cukup baik, serta pada gambar kedua yaitu pencahayaan yang cukup sesuai dengan penggunaan ruang. Berikutnya adalah ergonomic safety. Poin pertama terdapat manual handling aids, ya, namun tidak ada cara penggunaannya. Lalu terdapat step ladder tangga untuk menjangkau barang yang diletakkan di atas, tidak ada. Berikutnya benda yang sering digunakan disimpan mudah dijangkau oleh tangan, ya. Lalu penggunaan kursi yang sesuai dengan postur tubuh atau ergonomis, ya. Berikut merupakan dokumentasi laboratorium fisiologi 2 mengenai ergonomic safety. Berikutnya dari aspek radiation safety, yang pertama, pekerja radiasi telah menyelesaikan pelatihan keselamatan UI radiasi ionisasi, jawabannya ya, dengan keterangan biasanya diberitahu cara penanganannya. Berikutnya, setiap pekerja radiasi dilengkapi dengan dosimeter pribadi, jawabannya tidak. Berikutnya adalah akses masuk ke laboratorium terbatas dan semua area serta peralatan yang digunakan untuk pekerjaan radioaktif terdapat sign bahaya radiasi, jawabannya NA atau not available. Berikutnya adalah terdapat bilik khusus untuk pekerja yang bekerja dengan bahan radioisotop, jawabannya not available. Berikutnya, meja, kursi, dan peralatan lain dilakukan pemantauan terhadap kontaminasi radioaktif dan terdokumentasi, jawabannya not available. Berikutnya, penggunaan bahan yang beradiasi menggunakan prinsip ALARA, tidak. Berikutnya, terdapat detektor radiasi, jawabannya tidak. Berikutnya dari aspek mechanical safety, yang pertama, terdapat primary safeguarding pada point of operation dan bagian mesin lain yang berpotensi menimbulkan bahaya, serta dilengkapi dengan metode secondary safeguarding untuk optimalisasi proteksi sesuai dengan kebutuhan, jawabannya tidak. Berikutnya terdapat complementary equipment untuk meminimalisir injury, tidak. Berikutnya dilakukan maintenance alat secara berkala dan local power sebelumnya, ya. Dan maintenance dilakukan sesuai dengan prosedur, ya. Berikutnya aspek alat pelindung diri. Pertama, terdapat sign pemakaian APD yang spesifik serta tanda larangan pemakaian APD di luar laboratorium, ya. Tersedia APD yang sesuai dalam kondisi baik dan disimpan dengan benar dalam lemari dan gantungan jas lab. Jawabannya tidak, hanya terdapat gloves dan masker. Berikutnya dari aspek lingkungan dalam kurung limbah. Pertama, terdapat SOP penanganan limbah laboratorium dan terdokumentasi, jawabannya tidak, dengan keterangan belum ada. Berikutnya tersedia tempat pembuangan limbah laboratorium berdasarkan jenisnya dan dalam kondisi baik, ya. Pertama, limbah B3, ya. 2, limbah infeksius, ya. 3, limbah radioaktif, ya. 4, limbah umum, ya. Berikutnya terdapat dokumentasi pembuangan limbah laboratorium atau manifest beserta sharing report dari vendor. Jawabannya not available. Berikut dokumentasi laboratorium yaitu wadah penyimpanan limbah. Berikutnya adalah persiapan keadaan darurat. Yang pertama, terdapat rencana tanggapan darurat dan ada SDM khusus yang bertanggung jawab, ya. Berikutnya nomor telepon darurat ditempel di dekat telepon atau di lokasi yang mudah terlihat, ya. Berikutnya kotak P3K tersedia, terdapat logbook semua staf dan mahasiswa di laboratorium mengetahui lokasi penyimpanannya. Jawabannya iya, namun dengan catatan minus logbook. Berikutnya, material untuk penanganan tumpahan atau spill kit tersedia, terdapat tag inspeksi, semua staf dan mahasiswa di laboratorium mengetahui lokasi penyimpanannya dan dapat menggunakannya, jawabannya tidak. Berikutnya, semua staf dan mahasiswa di laboratorium mengetahui lokasi penyimpanan dari alat pemadam api, jawabannya ya.
Berikutnya, sistem sprinkler, hidran, apar, dan peralatan pemadam kebakaran lainnya tersedia sesuai standar, tidak terhalang dalam kondisi baik, dan terdapat tes inspeksi. Jawabannya iya, namun dengan catatan hanya apar. Berikutnya, tersedia petunjuk arah, jalan keluar, dan titik berkumpul yang sesuai dengan standar, iya. Berikutnya, staf dan mahasiswa mengetahui petunjuk arah, jalan keluar, dan titik berkumpul, iya. Berikutnya, semua staf mengetahui siapa saja petugas K3L Fakultas, iya. Staf mengetahui nomor telepon dan wajib PT K3L, PLH, dan pelindung satelit, iya. Berikutnya, semua staf mengetahui di mana bisa memperoleh tanda-tanda keselamatan di laboratorium, iya. Berikutnya, semua staf dan mahasiswa di laboratorium mendapat pelatihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat dan terdokumentasi, gimana ya. Namun dengan catatan, mahasiswa belum mendapat pelatihan terakhir, mahasiswa hanya mendapatkan pelatihan untuk kebakaran. Berikut merupakan dokumentasi laboratorium, yaitu nomor telepon darurat serta kontak P3K. Berikut dokumentasi lainnya, yaitu alat pemadam kebakaran, peta jalur evakuasi, serta sinyal pemakaian APD. Berikutnya merupakan pemeriksaan. Yang pertama, apakah dilakukan inspeksi K3L secara rutin untuk melakukan pemantauan, serta hasil temuan inspeksi dilaporkan ke kepala laboratorium atau ketua tim peneliti? Jawabannya iya. Dokumen belum ada, namun rapat rutin dilakukan secara 2 minggu sekali. Berikutnya, apakah telah dilakukan investigasi insiden? Jawabannya belum ada, dengan catatan pernah namun di luar dari laboratorium. Berikutnya adalah, apakah seluruh insiden dilaporkan ke UPT K3L? Jawabannya tidak. Berikutnya, apakah dilakukan audit internal implementasi K3L laboratorium, serta hasil temuan audit dilaporkan ke kepala laboratorium atau ketua tim peneliti? Jawabannya tidak. Dengan catatan seharusnya ada dokumen resmi. Berikutnya adalah tinjauan manajemen. Apakah pernah dilakukan tinjauan ulang terkait penerapan SMK 3L? Jawabannya ya. Dengan catatan hanya berupa diskusi dengan kepala laboratorium. Berikut merupakan kesimpulan dari inspeksi yang akan dilakukan, di mana persentase pemenuhan SMK 3L Laboratorium Fisiologi 2 mencapai 70,41%. Sekian pemaparan hasil inspeksi K3L pada Laboratorium Fisiologi 2 dan Ruang Kultur Jaringan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.